Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita tentang tafsir Al-Qur'anul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, dan juga mungkin nanti ditambah dengan tafsir-tafsir yang lain. Pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ditafsirkan oleh pengarang tafsir Jalalain, ai ahlu Makkah, artinya penduduk Mekah. Wa'budu, sembahlah atau beribadahlah, artinya esakanlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah juga menciptakan orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhan nas. Panggilan kepada seluruh manusia. Biasanya jika Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas, maka itu ditujukan kepada manusia yang belum beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, termasuk orang-orang munafik. Kalau untuk orang yang sudah beriman, redaksi ayat adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pendapat yang pertama adalah ayat ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang belum beriman. Dan ini adalah ciri-ciri dari kebanyakan ayat yang turun di Mekah, di mana di Mekah ayat Al-Quran itu ditujukan kepada kaum musyrik Mekah. Jadi dipakai ayat, dipakai redaksi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sedangkan pendapat yang kedua, karena disebutkan manusia, annas, annas itu adalah kata yang umum. Maka ayat ini bukan hanya mencakup orang-orang yang belum beriman,
tetapi juga mencakup orang yang sudah beriman. Jadi di belakang Allah dari awal surat Al-Baqarah, Allah sudah menyebutkan tiga jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang bertakwa atau calon orang yang bertakwa. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Nah, dari perkataan An-Nas itu mencakup ketiga jenis manusia itu. Jadi baik itu orang yang calon orang yang bertakwa maupun orang kafir maupun orang munafik, semuanya diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil atau mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah berasal dari kata abdun. Abdun dalam bahasa Arab artinya adalah hamba sahaya. Dari perkataan hamba sahaya itulah menjadi ambo dalam bahasa Minang. Saya dalam bahasa Indonesia, sahaya itu menjadi saya. Untuk memahami hamba itu, kita buat perbandingan dulu. Untuk memahami ibadah atau menghambakan diri kepada Allah itu, harus kita buat perbandingan dulu manusia yang berstatus sebagai hamba sahaya atau budak. Jadi dulu di Arab itu, di zaman jahiliyah sering terjadi peperangan. Bagi yang kalah perang itu, yang menjadi tawanan perang itu menjadi budak atau hamba sahaya bagi yang menang. Jadi yang kalah itu menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu atau budak itu statusnya boleh dikatakan hampir sama dengan hewan, dengan binatang. Hamba tadi tidak memiliki, tidak bisa memiliki harta. Jadi apa-apa yang dimiliki oleh hamba sahaya itu merupakan milik kepada tuannya atau majikannya. Maka sama aja hewannya enggak? Ada jawi itu bakandang, disebut namanya kandang jawi, iya. Tapi kandang jawi itu apa? Milik jawi? Enggak, tapi milik tuannya. Disebut tali jawi. Tali jawi yang melekat di jawi itu pun namo yang tali jawi, tapi itu milik tuannya. Itu disebut dengan sabah milik. Sabah milik itu serupa dengan milik, sabananya bukan milik. Yang kedua, hamba sahaya itu wajib patuh kepada tuannya. Jadi tidak boleh majikan tadi, mahanan hamba sahaya tadi tidak boleh durhaka kepada tuannya. Dan hamba sahaya tadi, budak tadi boleh diperjualbelikan. Jadi memang walaupun manusia, tapi hamba sahaya itu atau budak itu memang statusnya lah sama jo hewan, bisa diperjualbelikan sama jo barang. Dan kalau perempuan, kalau budak itu perempuan, boleh dibeli, dijadikan istri. Tidak perlu menikah kalau budak itu. Tidak. Jadi kalau budak itu dinikahi atau digaul oleh tuannya, tidak perlu menikah. Tetapi kalau lah digauli tuannya, tidak boleh dijual oleh.
Nah, itu namanya amak, budak perempuan. Jadi kita sebutkan Bapak Ibu tentang hamba sahaya manusia itu, hamba sahaya bagi manusia untuk memahami status kehambaan kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah artinya apa? Kita menghambakan diri kepada Allah. Karena itu Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Misbah misalnya, mengatakan seseorang itu dianggap mencapai kesuksesan dalam beribadah setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, si pengabdi atau orang yang beribadah itu tidak menganggap miliknya sebagai miliknya secara pribadi. Itu yang pertama. Apa yang dimiliki oleh si pengabdi, oleh hamba Allah itu, dia menyadari hakikatnya semuanya bukan milik pribadinya, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Jadi jangan salah mengartikan gitu, enggak. Sebagian orang mengartikan dari Allah, inna lillah itu kita dari Allah. Dari Allah kembali kepada Allah, bukan. Tapi inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Jadi sedangkan kita milik Allah, apalagi harta kita. Sama juga tadi, hewan tadi. Sedangkan jawi itu milik tuannya, apalagi tali. Sedangkan kabau tadi milik tuannya, apalagi kandang kabau. Sedangkan diri kita kok milik Allah, apalagi seluruh yang kita miliki itu adalah milik Allah. Tuba atau disabu itu milik kita. Itu hanya disebut dengan sabah, sabah milik. Disabui baju hawa, disabui piti hawa, disabui rumah hawa, disabui haratu hawa. Itu disebut secara hakikat adalah sabah milik. Hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya termasuk kita manusia. Jadi kalau itu yang kita pahami, maka yang pertama adalah kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Akan disombongkan? Tidak. Tidak ada yang akan dibanggakan sebab bukan milik kita. Walaupun kita memiliki banyak harta, tapi kita menyadari itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat yang lahir dari kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki itu adalah hakikatnya milik Allah, kita tidak akan menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, atau orang yang bakhil. Untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membantu sesama manusia. Sebab apa? Itu titipan Allah, itu amanah Allah. Kalau amanah Allah, kita mesti membelanjakan sesuai dengan kemauan atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, hal yang harus diperhatikan sebagai pertanda bagi orang yang telah mencapai kesuksesan dalam beribadah adalah segala aktivitasnya
sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kepada siapa dia mengabdi. Kita mengabdi atau beribadah kasia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si pengabdi memastikan segala aktivitasnya hanya berorientasi dalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan hamba sahaya tadi. Hamba sahaya itu tidak melakukan aktivitas apapun kecuali apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan dia menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh tuannya atau majikannya. Yang ketiga, ciri-ciri dari orang yang sukses dalam beribadah adalah dia tidak memastikan melakukan sesuatu atau menghindari melakukan sesuatu kecuali dikaitkan dengan kehendak kepada siapa dia mengabdi. Artinya, sebelum dia melakukan suatu perbuatan atau menghindari suatu perbuatan, dia pastikan dulu itu dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di seluruh aktivitasnya, tingkah lakunya, perbuatannya itu dikaitkan dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka dia melakukan perbuatan itu. Kalau Allah melarang, Allah tidak menghendaki perbuatan itu, maka dia menghindari perbuatan itu. Jadi itu ada tiga tanda-tanda dari kesuksesan seseorang dalam beribadah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, di sini disebutkan di akhir ayat, setelah Allah mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah, maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun. La'alla dalam bahasa Arab ini disebutkan dalam tafsir Jalalain wal'alla fil asli litarji. La'alla itu makna asalnya dalam bahasa Arab, faedahnya bagi tarji. Apa itu tarji? Harapan. Mudah-mudahan dalam bahasa Arab. Jadi kalau mudah-mudahan itu lai pasti itu. Mudah-mudahan atau semoga cepat sembuh. Kalau ada orang mengatakan semoga itu, yang diucapkan itulah tahunya pasti terjadi atau tidak. Kita kini pengen menjenguk orang sakit, apa kata kita? Semoga cepat sembuh. Pasti tidak kita tahu orang itu pasti sembuh. Tidak. Kalau itu dipakaikan kepada Allah, berarti Allah tidak tahu, tidak pasti. Ilmu Allah itu tidak pasti. Apa kata Allah? Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti Allah tidak tahu pasti doh kalau orang yang beribadah tadi akan menjadi orang yang bertakwa. Maka karena itu, kalau la'alla itu dipakaikan untuk Allah, wa fi kalamihi ta'ala litahqiq, maknanya sudah berubah. Apa ubahnya? Menjadi pasti. Jadi kalau Allah mengatakan la'alla itu bukan harapan, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Kalau kalian menyembah Allah, maka kalian pasti menjadi orang yang bertakwa. Itu disebut dengan wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. Tahqiq itu pasti.
Kalau la'alla itu dipakai oleh Allah, si fa'ilnya Allah, mutakalimnya Allah, maka faedah dari la'alla tadi berubah menjadi tahqiq. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, dari akhir ayat ini kita pahami bahwa ibadah itu keuntungannya, faedahnya kembali kepada manusia itu sendiri. Diberibadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, akhirnya agar kalian, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita pahami bahwa kita beramal ibadah itu keuntungannya bukan untuk Tuhan. Kalaupun seandainya seluruh manusia di bumi ini kafir semuanya, Allah tetap, ketuhanannya tetap. Allah tetap tidak berubah status ketuhanannya. Tetapi keuntungan atau faedah dari ibadah itu adalah kembali kepada diri manusia itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka faedahnya kembali kepada diri kalian. Jika kalian berbuat jahat, maka juga kalian sendiri yang akan menanggung resikonya nanti di akhirat. Jadi ibadah yang kita lakukan hakikatnya bukan untuk Allah, tetapi kembali kepada diri kita. Kalau kita menyadari seperti itu, maka kita tidak akan berat untuk beribadah. Jika manusia menyadari bahwa hakikatnya ibadah itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, agar manusia tadi mendapatkan keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat, insyaallah manusia tadi akan ringan bahkan giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tafsir dari ayat ke-21 surah Al-Baqarah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.